Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan lab activity pakai Tracer PKA training cyber security esensial. Di lab ini lumayan banyak. Kita lihat di sini lab security pakai tracernya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kurang lebih lah. Jadi ini ada di modul 1, modul 1 nanti akan ada 2 ya. Kemudian modul 2 ada 1 2 3 1 2 ada 2, kemudian modul 3 ada 1, modul 4 ada 4 ada 2, modul 6 juga ada 2, modul 7 ada 1, modul 8 juga ada 1. Selanjutnya kita akan mengerjakan ini ya. Ini adalah pakai tracer untuk 1535. Pertama kita akan ini kita reset dulu activity-nya. Setelah di reset activity, nah ini waktunya kita sudah mulai. Ya, ini file VKA yang sudah saya buka. Nah, ini adalah completion-nya, kita harus mencapai nilai 94. Ya. Baik, kita kerjakan di sini. Perintahnya sudah ada dan ini adalah topologinya. Nah, di sini di paket tracer PKA 1535 ini kita akan mengkonfigurasi FTP server, web server, email server, DNS server, NTP server, dan kemudian AA server. Nah, ini yang akan kita konfigurasi ya. Penjelasannya ini sudah jelas ya. Kemudian kita akan konfigurasi yang pertama FTP server dulu ya. FTP server itu topologi itu ada 3, ada 3 site di sini, ada Metropolis Bank HQ, kemudian ada Healthcare at Home, kemudian ada Gotham Healthcare Branch. Nah, di sini di activity part 1 ini, step 1 ini kita akan menjalankan ini FTP service. Kita buka Metropolis Bank HQ. Kita buka. Nah, di sini ada beberapa device ya. Ada router, ada access point, ada modem, ada switch, kemudian ada beberapa server, ada FTP, web, email DNS, NTP dan AA. Nah, di sini kita teruskan masuk untuk ke FTP. Nah, di FTP ini kita masuk ke service. Masuk ke service, kemudian kita on-kan FTP-nya. Sorry, ini masih di HTTP, buka FTP. Kemudian kita buka, kita onkan FTP-nya. Kemudian kita akan membuat, disuruh membuat. Nah, ketika onkan ini lumayan poin kita naik 3 ya. Jadi kita harus mencapai 94. Kita disuruh memasukkan username, user. Sorry, bukan username. Kita disuruh memasukkan user. Yang pertama itu adalah Bob. Kemudian password-nya itu adalah Cisco 123. Kemudian ini itu write, read, delete, rename, list, kita add. Nah, ini juga naik 3 poin. Setelah Bob, kita itu adalah ada usernya Mary. Passwordnya juga sama, write, read, delete, rename, list. Kemudian end. Selanjutnya itu adalah Mike. Nah, selanjutnya itu adalah Mike. Nah, ini juga write, read, delete, rename list dan kita add. Nah, ini mencapai 21 ya. Berarti udah selesai di FTP. Selanjutnya kita akan konfigurasi masih dalam device FTP dan web. Disuruh mengkonfigurasi web server. Nah, di sini buka HTTP-nya, kita klik HTTP di sini. Kemudian kita on-kan HTTP-nya dan HTTPS-nya kita juga on-kan. Oke, setelah itu kita akan memverifikasi dari PC client, dari PC-nya si Sally ya, untuk mengkonfigurasinya, memverifikasinya. Kita masuk ke sini, ini ada PC Sally, kita buka PC Sally. Kemudian di PC Sally kita ke desktop, setelah desktop kita ke web browsernya, web browsernya. Kemudian setelah web browser, kita buka web browsernya. Bentar. Nah, web browsernya sudah kebuka. Kita disuruh mengakses website alamat domain ini. Ya.
alamat domain ini disuruh. Ini kita buka .cisco.com. Apakah jalan atau tidak? Oke, ini tidak jalan. Ini tidak jalan. Kemudian kita coba menggunakan alamat IP. IP-nya adalah ini. Kita coba menggunakan alamat IP. Alamat IP-nya itu adalah 10.44.1.254. Kita coba. Nah, ini jalan. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa user bisa mengakses browser dengan menggunakan IP tetapi tidak bisa menggunakan FQDN? Itu kenapa? Karena DNS-nya kita belum setting. Jadi untuk bisa menggunakan domain ini, kita harus setting dulu DNS-nya. Nah, pada part 3 kita akan mengkonfigurasi DNS. Ya, konfigurasi DNS. Konfigurasi DNS. DNS-nya kita akan konfigurasi di masih di site-nya Metropolis Bank HQ. Kemudian kita buka device email DNS. Nah, ini server email DNS. Kemudian ke service, kita buka service. Kemudian di DNS, DNS kita buka DNS. DNS-nya kita on-kan. Nah, kemudian kita tambahkan di sini domainnya. Yang pertama kita akan tambahkan domain untuk email cisco.com ya. Kemudian alamatnya sesuaikan dengan petunjuk 10.44.1.253, kita add. Kemudian tambahkan, nah ini yang ini tadi ya, www.cisco.com. Kita tambahkan 10.44.1.254, kita add. Oke, setelah itu kita verifikasi dan coba lagi. Ya, kita akan coba lagi di PC-nya Sally, web browser. Buka lagi web browsernya. Apakah DNS kita yang sudah kita setting jalan atau tidak? Jadi DNS itu akan merubah dari IP ke domain dan sebaliknya dari domain ke alamat IP. Kita coba untuk mengakses ini ya. www.cisco.com. Oke, ternyata berhasil ya. Jadi ada pertanyaan, kenapa sekarang user bisa menggunakan browser dengan menggunakan alamat domain? Ya, karena tadi DNS-nya sudah disetting. Ya, kalau tadi tidak bisa mengakses karena DNS-nya belum disetting. Oke. Untuk selanjutnya di part 4 kita akan setting konfigurasi email. Ya, konfigurasi email ini pada site Metropolis Bank Aki dan device-nya email DNS server. Kita buka email DNS server. Ya. Kemudian di service kita akan buka email. Nah, SMTP dan proxy-nya itu akan kita jalankan. Kemudian domain name-nya itu adalah cisco.com. Ya, kita set. Nah, setelah itu kita diminta untuk menambahkan user. Akun user. Yang pertama itu adalah PIL. Kemudian passwordnya itu adalah Cisco 123. Tambahkan. Kemudian Sally. Passwordnya masih sama. Kita tambahkan. Setelah Sally itu adalah Bob. Kemudian passwordnya sama. Setelah Bob itu adalah Dev, kita tambahkan passwordnya juga sama. Setelah Dev itu adalah Mary. Ya, jangan sampai ada yang terlewat. Semua user pastikan sudah masuk ya, sudah dibuatkan akunnya. Kemudian itu adalah Tim. Selanjutnya itu adalah Mike. Oke, Phil, Sally, Bob, Dev, Mary, Tim, and Mike. Ya, ini udah masuk semua. Ya, udah masuk semua. Selanjutnya di step 3 kita akan konfigurasi email client.
konfigurasi email klien berarti itu ada pada klien, kita diminta untuk mengkonfigurasi pada PC-nya Sally. Masuk lagi ke Sally, di desktop, kemudian email. Email, nah kita petunjuk di sini, isikan name-nya itu adalah Sally, kemudian email-nya itu adalah Sally at cisco.com. Incoming-nya dari DNS yang tadi kita buat, email cisco.com, email.cisco.com. Selanjutnya username-nya itu adalah Sally, kemudian password-nya itu adalah sco123. Nih, ulangi tahapan 3B ya. Tahapan 3B berarti ini 3, ini B, tetapi pada PC Bob. Nah, selanjutnya kita akan pada PC Bob. PC Bob, ini Bob ya, di desktop, kemudian email. Nah, ini kita akan isikan konfigurasi emailnya. Ini menjadi Bob, kemudian email addressnya itu adalah Bob at Cisco. Ya betul, cisco.com. Kemudian incomingnya email dot cisco.com, kemudian email dot cisco.com, kemudian loginnya itu kita masukkan Bob yang tadi dimasukkan pada email server ya, cisco123. Kita save. Oke, sudah selesai untuk tahapan ini. Nah, selanjutnya kita diminta pada part 5 untuk mengkonfigurasi NTP server. Kita buka NTP server, device NTP server, kemudian kita service, kemudian di NTP. Di NTP kita aktifkan, kemudian kita disuruh untuk mengisikan autentikasinya. Key-nya itu adalah 1 dan password-nya itu adalah Cisco 123. Cisco 123. Selesai NTP. Selanjutnya itu adalah AA server 46, AA server itu pada masih dalam device yang sama. Kita buka tab AAA, kemudian kita on-kan ya. Nah, kita isikan client name-nya itu adalah Haki router, kemudian client IP-nya, masukkan IP-nya itu adalah yang ini ya, 10.44.1.1, kemudian secret-nya sama Cisco 123. Ada yang kurang, Cisco 123 ya. Kita add. Oke, setelah add kita diminta untuk konfigurasi akun untuk admin ya. Kita masukkan di bawahnya admin, kemudian passwordnya Cisco 123, lalu kita add. Oke, alhamdulillah ya, nilai kita udah 94 ya, dari total yang harus kita kerjakan itu udah 94. Kita cek result di sini, assessment item, apakah sudah terchecklist hijau semuanya, apakah atau ada yang tanda X merah. Kebetulan semuanya di sini sudah hijau semua, berarti kita sudah beres. Baik, terima kasih untuk paket tracer activity 1535 sudah selesai dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.